Oke, sebelum video ini dimulai, gue mau ngasih tahu kalau gue live streaming Temtem dan Art itu di Facebook. Kalian bisa cek di deskripsi, itu ada link Facebook gue. Kalau mau ikut live streaming, langsung aja ke Facebook gue. Gue biasa live streaming itu siang-siang sampai malam. Jadi gue tunggu ya di Facebook. Kita sekarang udah di in-game Temtem ya. Ini kemarin tuh gue banyak banget baca di komen ya. Kalau ngerubah-rubahin Temtem tuh di sini rada ribet dan kombonya tuh beda sama di Pokemon katanya. Coba mungkin bisa bantu gua ya. Sebelum karena gua sudah menaklukkan dunia Pokemon, sekarang gua mau menaklukkan dunia Temtem nih. Oh, anjir. Ngejeglut gua. Wow, I'm beat. Let's see there. Did you come all the way from Zadan? Yeah, it's a long way. You must watch Temtem stamina if get too low, they make injure himself. Ya, pasti mau ngajak loot tuh kan, bangsat emang. Halo Gita. Jadi ini monster apa anjir yang kanan? Skail keren juga anjir. Kadal bentuknya ya. Coba gua Windblade deh. Di sini juga gua efeknya enggak apa semua masalahnya. Windblade. Wah, anjir tebal juga doi. Oke, di scratch. Kayak Charmander anjir itu yang Skail itu. Bentukannya bentuk-bentuk Charmander gitu dah. Wah, langsung juga diracunin sekarang. Silvoice. Ini kita sashield aja. Kencengin dev sendiri. Ini masalahnya kalau di Temtem tuh mekanismenya ada stamina segala ya. Dimana gua harus break dulu. Anjir ini tebel banget dah kanannya. Gila. Satu darah gua. Oh, mati nih mani. Mati nih monster gua. Anjir modar dong. Pake apa ya? Pake Swally dah. Diapain ya? Windblade dah ke sini. Ini gua turun attack-nya si Skail. Ini monster apa yang kanan ya? Lutung Master of Monster in Alkandis Mansion. Betul kali ga? Cuman di sini masih merintis nih. Susah soalnya. Oh, itu tipe tanah kayaknya tuh. Pengen dah gua nih. Monster apa ya? Oke, Temtem gue yang kiri staminanya habis. Ah. Urushiol energy synergy with toxic alive poison dan oh, ini buat nambahin ini nambahin racun. Wah, oh, anjir dia masih ada Temtem lagi, cuk. Halo, Kun. Dari mana aja lu? Hilang mulu gue lihat-lihat. Ngambil si Hocik dulu. Aduh, anjir ini gimana ya? Buat Temtem sih ini. Burung gua balikin dulu dari battle. Sekarang kita keluarin anak Dajjal. Nah. Anjing. Untung cuma setengah. Oh, ini petir tipenya nih yang ganki-ganki ini. Oh, dia naikin special attack. Setiap turn naik SP-nya berapa sih? 3 ya? Oke, sekarang gua save aja dah. Yang ini bahaya nih. Yang ini gua tukar sama Tuai. Abis mantap-mantap sama ribuan janda berbatang. Save. Wah, anjing tebal juga. Au. Tapi dia ngecas terus loh. Dia nge-spark terus kenapa ya? Gue tendang aja lah. Ini yang Sky bahaya nih. Silvoice. Gue gak tahu ya. Ada yang bilang kemarin tuh di komen tuh katanya kiri sama kanan tuh apa namanya ngaruh. Mati lu anjing. Yah. Mati gara-gara kecapean dia. SP jadi ke si itu yang level 6. Wah anjir. Temtem gue sekarat semua lagi. Bentar, gue balik belakang dulu guys. Kalau nggak salah di belakang tuh ada ini, ada kayak Pokemon Center gitu ceritanya. Nah, ke sini, healing dulu. Tadi udah arc-nya, nungguin kalian balik dulu ya. Kalem. Sekarang kita berpetualang di dunia Temtem dulu nih. Coba gue muter di sini ada apaan ya? Ini gue udah punya semua. Paro gue belum ada sih, cuman gue kurang suka. Nggak langka dia.
Kuburan. Kuburan. Level gue padahal gede loh, 8, 6, tapi masih kalah sama level-level yang 5, 6 gitu-gitu. Padahal level gue 8 tuh. Di sini kayaknya ada sesuatu dah, bentar. Cari dulu. Kangen Jevon sama Badawi. Aduh, di mereka kemana ya? Nanti gue coba kontak lewat Instagram dah. Badawi tuh internetnya nge-lag dia. Apa kabar Pokemon-nya? Yang Shield gue belum lanjut record. Gue nyari monster hitam-hitam dulu bentar. Tuh kan keluarnya beginian-beginian doang. Gak ada yang langkahnya apa di sini? Ada yang tau gak di sini monster langkahnya apa? Ini apa nih WIP? Work in progress content. Coba ajak ribut dulu nih bocah. Banyak monster-monster aneh sih orang-orang. Ah ini mah beginian doang anjir. Lah ini kan tem-tem gua tuh Wai. Nah, mampus anjing lawan burung-burungan gua sini. Wai pack ke lah. Terus gua toxic spore. Double racun. Mampus. Wah level dia sama kayak level gua 8. Gua turun attack-nya dah. Windblade. Tapi nggak kerasa sih ini. Dia kan soalnya tipe angin juga. Di sini angin sama angin nggak kerasa. Ini nimble nih ngapain ya? Anjing. Diapain tuh? Naikin speednya dia ya? Anjing kenapa gua malah... Oh itu item ini support anjir nimble tuh. Masa tuh jadi nyerang duluan? Oh ini support, ini nimble tuh. Jadi di sini bisa naikin status temen ya. Aduh anjir gak mati lagi. Oh mati, gak racun. Oke. Oke burung gua lebih kenceng nih. Ini kalian harus ngasih tau gua sih guys, gimana cara berubahnya di sini kalau gak cuma pakai level doang. Iya gua kira itu ngeturunin, apa namanya, ngeturunin status musuh loh. Ternyata di sini. Iya, yeah, gue baru inget di sini tuh bisa naikin status temen. Jadi tuh harusnya dikasih ke kiri tadi ya. Dah, beres. Ke depan lagi. Ini ada orang nih, kan nggak usah diajak dulu, apa? Gak ada monster yang lebih GG lagi gitu? Ini apa nih? Ajak perang juga nih pasti. Oh kan? Enthusiastic Tamer. Coba kita lihat. Gak tau gue. Di sini ada shiny nggak ya? Nah kan keluar lagi aneh-aneh nih. Apa nih? Ntar gue belum ngomongin streaming lagi. Oke yang mau nonton streaming Temtem, kita mau nyari Pokemon lainnya nih. Temtem-temtem lainnya maksud gue. Langsung ke Facebook gue aja yuk. Namanya Saipat anjir. Tipe apaan itu ya? Air. Ya gini Pomu. Ini air kayaknya deh. Yang fomu-fomu ini air deh kayaknya. Gua nimbelin burung gua dulu. Oh, anjir. Nah, situ. Speednya naik. Nah. SPD itu speed kan? Pasti lu rentek. Oh. Two way can effort to defend attacking one. Gimana? Cara ngerubahnya? Attacking one onto the crystal shrine and selecting this require that you beat cultists. Waduh, anjir ada side questnya dong. Si Tuai berubahnya jadi burung kayak gimana ya? Gue penasaran sih. Oke, Shrill Voice. Yang ini gue toxic spore dulu kesini. Srot! Oke, mati. Gue sukanya burung gue sakit sih dia kalau misalnya double damage attack kayak gitu. Wah, anjing di bubble dong aja. Oke, Kaku naik level 7. Si Kaku berubahnya gimana? Anjing masih ada cu. Dia ini kayaknya trainer laut deh, trainer apa? Dia suka ikan-ikanan gitu deh kayaknya. Bentar lu, ini Tuai gua tuker dulu sama si Hocik dah gua tuker. Gua toxic spore ke Peuki. Oke, sampai malam santai kalem.
tuanya mungkin udah jadi burung paruh panjang di Angry Bird. Nah ini yang anak psikopat nih, gue juga gak tahu nih berubah ntar kayak gimana. Oh anjir, Toxic Spore. Oke. Sawef kali ya ke yang ikan ini. Gue nimble, kita kasih speednya ke anak dajjal gue. Wah gila gak mati cu. Nimble. Nah sip. Si kaku ini support ya role-nya ya. Kalau buat sekarang gue liat mah. Di sini gue gak tahu nih ada gym leader-gym leaderan apa gimana. Wah jing. Kak, kulitnya cuma setengah loh. Normal tuh kayak tipenya tuh. Oke, ikannya mati satu. Oke, si anak dajjal naik level 9. Kita sepak palanya anjing. Duk. Rekord kakak online lagi dong. Oke, sabar. Mumpung ada Jody nih, besok gua kasih bahannya dah. Oke. Dapat duit lumayan. Jalan lagi dari sini ke depan kiri. Aduh anjir, masih ada trainer lagi, udah dong. Gangki sama gangki. Oh ini yang tipe listrik ya, gangki-gangki ini ya. Seharusnya tipe flying modar sih sama tipe listrik ini. Aduh nih, udah sekarat lagi nih gue. Gue Toxic Spore yang ini dah. Mati satu dulu. Bundet. Oh anjir, mati. Dia nggak ada damage sih anjir, gua patok ini tipe petir nggak ada damage ya kalau dikasih flying. Berarti gua yang mati nih harusnya nih, flying yang mati di bantai petir kayaknya nih. Oke, Shrill Voice, gua Toxic Spore kesini. Drop an baru kerasa. Tapi dia gak naikin attack ya, cuma nge-spark doang nih tadi gue liat-liat tuh. Tuh, paling nge-nimble, yang kanannya di-support, gitu-gitu doang. Toxic Spore. Oke, mati. Berapa biji nih tam-tam gini? Cuma 2 ya? Gue akan top-top. Top. Oke. Okay. Even the sort of feature become a sword if the answer Miyako proverb. Oh ini fisikal ya? Si tua ini mainnya fisikal apa spesial ya? Ini ada yang spesialnya. Ada win. Ini apa nih? Adalah siapa ya? Urushiol. Synergy with a toxic ally poison enemy. Oh ini yang lanjutan yang tadi nih. Tapi itu sirinya ternyata beneran cowok. Emang iya bangsat? Kan gua hanya mengode-odekan mereka saja. Ntar jadi sidangnya, oh, ntar tanya Palen coba ya. Nanti coba tanya Palen nih. Si Palen masih bucin soalnya. Di sini ada Pokemon apa ya? Monster apa ya? Gak tau, Nugi mau live art. Kalau Nugi live art, gue ntar ikutan dah nyusul. Tambah Tateru. Ini apa sih, kayak kelinci bentuknya. Kurang suka gue ini. Pahan itu baik. Fitter Gatling kan? Fitter Gatling? The substance karena Urushiol is a virulent toxic target. Cuma ini Urushiol gimana sih? Oh jing, sekarat dia langsung, gila. Oh, nge-damage. Akhirnya bisa nyerang juga tuh kaku gue. Nah, gerakan musuhnya lumayan, dapat XP gratis. Gue belum pernah ngeliat ada yang aneh ya selain Pokemon apa tem-tem-tem gue yang rumput ini. Ayo main lawan Nugi, pasti seru. Nanti kita temenin Nugi dah sama Kopet. Ini gua filter Gatling dulu yang ini. Ini apa sih Urushiol nih? Urushiol sinar juga toxic ally poison the enemy for fortune. Coba gua ada eksperimen dikit so ide. Anjir ini Tateru tebel juga tapi ya. Waduh, dia nurun tech tuai gua lagi. Cari tem-tem rare pi. Siapa yang rare di sini? Ada yang tahu nggak? Di tempat ini yang rare siapa? Coba kasih tahu gue. Nah ini udah itu gue Urushiol coba. Shrill Voice. Oke, dead.
aja si Tateru. Urshio! Anjir, langsung mati dong. Itu Urshio kalau gak salah nge-inject racun lagi deh harusnya tuh. Anjir, gue sekarat cu, bentar gue sekarat anjir. Tuker dulu dah si anak Dajjal depan. Jalannya masih jauh banget lagi. What you use them again? What sort of temtem? Water temtem. Fire kuat sama nature, but weak again water. Oh, anyway nature get ready to rumble. Oh, dia ngejelasin teori. Dia nggak kuat sama grass, tapi gue nggak ada tipe grass deh kayaknya. Apa sih kaku ini? Dia ini tipe grass harusnya sih. Dari bentukannya sih, kelakuannya kayak tipe grass ya. Oh, ini piranha anjir kayak si Carvana dah. Tuh, ini tipe apa ya? Racun ya dia mah ya? Lebih ke tipe racun ya? Coba gue toxic spore dulu, level 11 loh ini. Gue turunin dulu attack-nya. Kita support-men-support dulu. Anjir, sakit banget, goblok. Oh, gila, sakit banget, cu. Toxic spore. Kita juga ngebut lagi ya. Gue keluarin si Swail dah. Swali, sorry. Kita apain ya? Ke tenderness coba. Nah kalau enggak gue urus Yol dari tadi aja kali ya. Udah masuk juga ini. Berarti gue urus Yol lagi. Oh gak kerasa. Tuh si kaku tuh ada grassnya ini. Tuh kan kali 2 dia kan. Urus Yol lagi. Mampus lo kali 2 kan. Nah racun lagi. Oh jadi kalau lagi ada racun attacknya naik ya. Urus Yol synergy with a toxic ally. Bosan dem enemy for fortune. Anjir. Starter gue dibantai sama ikan-ikanan tuh gila. Gue belum lengkap lagi temtem gue ini. Elemen-elemennya baru dapat yang begini-begini doang, yang grass, yang bug. Kayak enggak ada yang listrik gitu atau apa gitu. Ini kayak Pikachu bentukannya. Aduh, di situ ada yang nungguin lagi. Ini juga, ini udah ya tadi ya. Ini nggak ada apa-apa. Itu ada temtem tuh guys di laut tuh. Kaku level 11, Evo. Kaku yang mana sih? Bentar. Kaku, oh ini kaku nih. Dikit lagi dong. Gue recovery dulu dah bentar si kakunya. Sama yang lain gue recovery dulu. Kasian darahnya udah pada sekarat semua. Bentar, ini ada kotak belum gue ambil ya. Oh lumayan dapat ether buat stamina. Mas tadi pengawasan senternya. Banshee rare pi di tempat ada Island of Dennis. Di sini siapa yang rare nih? Nama islandnya nih. Nah sip. Coba ya, kita coba cari ya. Time-time leveling up a certain amount item, amount of time, which is different from every attack your starter is. How chicks maze level after 29 level. Wah anjir, banyak juga ya, jauh lah jauh juga levelnya. Gua akuin level di sini seret sih, padahal gua udah ngelawan banyak wild loh, sama ngelawan trainer biasa. Anjir kan ketemu tuh begini-gini mulu. Developernya sama kayak Pokemon nggak? Beda. Cuman gameplaynya mirip gitu doang sih. Anjir. Kabur ah. Aduh nggak bisa kabur lagi. Kan bangset loh ini. Si kaku ntar lagi naik level sih. Ya Allah dik. Serang terus dong gue. Save deh ke sini. Urus Yol kesini. Trot. Wah anjir sakit banget. Kali 2 sih ya. Terus level lu gue lumayan jauh. Di sini tuh ada cooldownnya juga. Tuh kan jadi cooldownnya sama wave gue tuh gak bisa dipakai terus-terusan. Tendang aja kali ya. Buk. Nah rasanya anjir special attacker ini ya Ocik nih.
Gak ada XP share di sini, cuy. Entah ya, si Lutung nggak hoki kayak bener di sini dah. Gak dapat nih, dapat apa nih? Anjir, beginian lagi loh. Apa yang mager gue ketemunya? Sebelum dah. Sini buntu. Iya berarti jalan gua satu-satu lewat sini nih. Tuhan, anjir disuruh lawan dia lagi. I'm Yota and my Dr. Agapi. Aku Lutung the Buntung. Can we play now? Anjir, diajak main dong Trisa sama mamanya. Oh, ini apa? Oh, ini kayak perubahannya ke aku deh. Saku namanya, anjir. Tuh lihat dah. Lompat-lompat. Gua apain ya? Kasih waktu dulu dah. Ini gua toxic spore dulu coba. Lucu juga. Ini toxic spore balik. Kok dia level 7 udah berubah sih? Gak bisa dong. 3 ke 3 gimana sih lu? Aing saweb si IGG goblok. Serot. Wah, anjir tebel dia, gila. Tuh, racun, tumbuhan diajar racun masih sekarat. Oh, kalau gak salah gue lemah sama racun dah. Cara evo-nya beda. Gimana cara evo-nya kalau di sini? Gimana kalau di sini cara evo-nya? Ini gue tidurin dulu dah, bentar. Gue urus siol yang kanan dulu. Tangkap Ryber P, bentuknya kayak singa. Di mana dia Ram tapi Ram? Urus siol. Notis. Mampus lu diajar Mirafael lu kan. Ini dua keracunan lagi. Gimana cara ngerubahinnya nih? Ada yang tahu enggak? Lu urus yol boleh dah. Mati ding. Evo-nya enggak setiap level. Jadi ini gimanain tuh? Kalau enggak pakai level. Wow, kamu keren sekali Lutung, Dek. Dih, anjing. Kalau Temtem secara level itu misalnya level 4, kalau Temtem lu harus training sampai naik level 11 level. Bukan sampai... Oh, ngerti. Oh, gua ngerti cara ngerubahinnya sekarang. Jadi bukan dari angka, tapi dari... Berapa kali, berapa level yang udah gua naikin gitu ya. Kalau di Temtem tuh. Ini pulau mana ya? Gua juga gak tau pulau mana nih, ada yang tau gak? Gua juga gak tau nama pulaunya apa nih. Map, oh ini map. Denis ya nama pulaunya ya? Mare Nostrum. Denis ya. Denis nama pulaunya. Nama pulaunya Denis, guys. Gua kalau maju terus, Temtem gua masih lemot-lemot ini masalahnya. Halo malam junior. Tapi gue ketemunya beginian mulu loh. Coba kita buka ya. Temtempedia Dennis Island. Tempipedia. Temtempedia Dennis Island. Anjing gak ada tapi Dennisnya terusnya Z ya. Jadi karakter official Temtem Wiki nih, coba nih. Tapi nggak ada loh di sini loh temer karakter tuh. Oh ada nih. Island Dennis, location Presin Kos. Tapi ini iya ya, sorry, ini temer karakter, non temer karakter nggak ada. Tapi Temtem nyarinya apa ya? Temtemnya berarti monsternya berarti nyari di mana sih? Oh ini Temtem Species. Wah anjing keren lo ya, dilihat-lihat. Neutral, fire, water, nature, electric, tanah, mental. Mental ini psychic ya.
Misalnya kayak Saki sama Ferry. Digital ini lebih aneh lagi nih. Toxic. Crystal tuh batu kali ya. Mili ini fighting kayaknya. Win ini flying. Mental psychic. Digital tuh apa ya? Gak tau gue. Debat nungguin Palen pulang dulu kali. Makanya gue main Temtem dulu juga. Gue lagi ngeliat beginian nih soalnya nih. Electric, digital, nature, water, fire. Ure, Zaubian. Digital, ini yang punyanya teman kita kan. Ah, ini kita hide dulu aja lah. Kalau mau buka di pulau-pulau gitu gimana nyarinya ya? Ini Tateru nih. Siapa tahu ada clue kan. Buat cara dapetnya gimana dan lain-lain. Digital mungkin dragon atau enggak fairy. Dragon kali ya digital tuh. Digital tuh dragon kali ya kayaknya kemungkinan besar tuh. Location. List of island, route and land. Nah ini nih, pressing cost nih. Pulaunya nih. Nah di sini adanya PP. Tapi gue gak nemu PP aja. PP nemu banyak gue. Oh ini timernya deng. Sorry. Ini timernya deng. Ini mah timernya. Skippable battle. Tapi gue kalau mau nyari ininya di mana? Nah ini nih, list of temtem archetypeable. Skail nih nyari di mana? Anjir, rare dong. Oh yang rare Skail di sini. Oh digital itu steel, steel type dia ya. Skail guys yang langka di sini. Skail, pigepik, langka tuh. Jadi nyari di mana ya? Damn. Ada tuh level 4 sampai 6 kata di sini. Skail, coba gue liat yang Skail ini keren sih, Skail sih. Bentuknya kayak singa, kayak kata Rama tadi. Nih, keren anjir ini, neutral type dia. Berubah di jadi scan ketika level 17 kata setelah ditangkap. Mau nyari dulu gak nih yang singa nih? Cari ya, coba ya. Sama yang babi guys, Pigepik namanya. Tapi gak berubah kalau Pigepik mah ya. Tuh ada yang niba, ada yang ini. Ada yang niba, ada yang merah anjir. Oh ini juga ada. Oh ini shiny-nya. Luma tuh shiny-nya. Anjir keren juga. Ada normal ada luma tuh. Dia ini kalau gue lihat-lihat defense tapi ya si Skail ini. Udahlah gue coba carilah Skail. Coba kita cari Skail guys. Mulai bersemangat gue nih bermainnya. Kenapa ya? Emang Skail starter ya? Biar hoki pakai masnya Ranger biru. Anjing, ntar dulu gue mau ngerilis Ranger biru di ngakak online dulu geng, sabar. Baru dari situ kita keluarkan dia di streaming. Nanti ada yang keren tapi agak jauhan. Kaku gue kapan berubahnya ini ya? Anjir masih lama banget. Level berapa dia berubahnya? Gue cari Skail dulu dah. Skail!